Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini hari Isnin. Kita hampir melepasi bulan Mei, masuk kepada bulan Jun. Tak lama lagi pilihan raya. Satu lagi seri pilihan raya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, yang akan menentukan adakah siapakah yang sebenarnya paling berpengaruh sekarang di Malaysia ini. Okey, terbaru ini Ketua Polis Negara akhirnya mengumumkan keputusan yang dinantikan oleh rakyat Malaysia. Beliau berkata, Ketua Polis Negara berkata, orang ramai berhak tahu apa yang berlaku. Pihak berkuasa tidak boleh berdiam diri. Itu kata Ketua Polis Negara. Saya setuju. Orang ramai rakyat Malaysia berhak tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku supaya tidak adalah kabar-kabar angin, tidak adalah banyak lagi konspirasi lah konon, komplot lah konon, berlaku lah inilah itulah. Tapi dengan adanya kenyataan-kenyataan muktamad dan sahih daripada pihak yang berkenaan, terutamanya seperti Polis Diraja Malaysia, ini amat membantu supaya rakyat Malaysia mengetahui perkara sebenar. Hubungan baik di antara Polis Diraja Malaysia dan juga pengamal media dan akan kekal utuh dan akan berterusan pada masa akan datang. Itu janji daripada ataupun satu petanda baik daripada Ketua Polis Negara sendiri, iaitu Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani, berkata media adalah jambatan dan di antara Polis Diraja Malaysia dan juga rakyat. Kata beliau, orang ramai berhak untuk tahu apa yang berlaku. Maka kami pihak berkuasa tidak boleh berdiam diri. Ia akan menimbulkan spekulasi jika terus mendiamkan diri, kata Ketua Polis Negara itu. Dan itu amat benar. Untuk mengelakkan daripada spekulasi yang berlaku, maka betullah apa yang dilakukan oleh Ketua Polis Negara ini. Katanya, jika kita sentiasa berhubung dengan media, cuma mungkin dengan jadi kita akan sentiasa berhubung dengan media, katanya, cuma caranya mungkin akan berbeza sedikit, katanya. Terdahulu Akhil Sani meraihkan 80 pengamal media dan 30 agensi dalam majlis Haiti bersama media di Mes Pegawai Kanan di Bukit Aman pada hari ini. Hadir sama ialah timbalan pengarah untuk kumpulan berita harian, iaitu M. Tilanandran, serta pengarang kumpulan berita berita dan ehwal semasa dan rangkaian TV Media Prima Berhad Kamarudin Mape. Turut diadakan adalah taklimat berhubung pasukan khas elemen perkauman, agama dan institusi diraja 3R, dan disampaikan oleh Ketua Pengarah Bahagian Pendakwaan dan Undang-Undang D5 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Datuk Muhammad Zainal Abidin Zainal Abdullah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya amat-amat gembira dengan kabar ini supaya spekulasi-spekulasi yang tidak benar, perkara-perkara yang masih menjadi tanda tanya akan jadi perkara yang sahih dan rakyat pun tidak menjadi semakin bingung dengan keadaan spekulasi-spekulasi yang akhirnya boleh menjurus kepada fitnah-fitnah yang tak baik. Okey, so tahniah diucapkan kepada Polis Diraja Malaysia, tahniah diucapkan juga kepada semua pengamal media di Malaysia yang nampaknya akan mendapat green light dan mendapat berita sahih daripada Polis Diraja Malaysia. Sekali lagi, mari kita sama-sama untuk membangun negara Malaysia. Kita pastikan negara Malaysia sekali lagi akan menjadi negara yang dihormati, negara yang menjadi bualan seluruh dunia, kerana kita Malaysia
yang berdaulat, berintegriti dan maju jaya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, Azmin sahkan 8 bekas pemimpin UMNO menyertai Perikatan Nasional. Habislah kali ini Zahid Amir di pening kepala lah. Tapi mari kita tengok siapakah pemimpin-pemimpin bekas pemimpin ini. Adakah memang ini bekas pemimpin yang memang bagus dalam UMNO ataupun memang apa buangan juga? Kita tengoklah. Ketua Perikatan Nasional, Ketua Penerangan Perikatan Nasional PN iaitu Datuk Seri Azmin Ali, Muhammad Azmin Ali, mengesahkan kononnya terdapat 8 bekas pemimpin UMNO menyertai gabungan tersebut. Beliau yang juga adalah pengerusi Perikatan Nasional Selangor, bagaimanapun enggan mengumumkan nama pemimpin tersebut atas faktor keselamatan. Saya heran jugalah, kenapa tak mau umumkan perkara ini? Kita Malaysia ada penguat kuasa yang menjaga keamanan. Saya fikir selama ini orang yang masuk parti lain pun tidak ada apa-apa masalah keselamatan. Azmin Ali lompat parti daripada PKR yang memang tak pernah bengam dengan mana-mana parti sebelum ini, susah untuk diterima oleh parti-parti yang lain. Tapi dia okey aja, tak ada masalah pun. Zuraida Kamarudin lompat parti, tak ada masalah. Apalagi banyak lagi yang lain-lain lah yang lompat-lompat parti, tak ada masalah pun. Ini kan pula bekas pemimpin, maksudnya dah tak bersama dengan UMNO. Kenapa Azmin Ali tak mau dedahkan nama mereka pula? Apa pula alasan faktor keselamatan? Tapi tak apalah, tak apa. Keselamatan apa maksudnya saya pun tak pastilah. Kata Azmin Ali, kerajaan ketika ini adalah kerajaan yang mengugut. What? Tak nampak pun kerajaan ni mengugut. Okey je kerajaan. Okey, tapi tak apalah kalau Azmin Ali kata kerajaan yang mengugut, mungkin dia takut kena ugut ke, tak tahulah. Kalau mereka dapat tahu, dia akan ugut dan akan tekan. Itu satu perkara yang tidak baik, kata Azmin Ali. Saya tak fikir kerajaan sekarang ini kerajaan mengugut. Tiadalah. Kerajaan ini hanya kerajaan yang mengambil amanah tanggungjawab yang betul. Orang bersalah, kena dihadapkan di mahkamah lah. Takkan pula pemimpin-pemimpin dasar kau makan duit negara, duit rakyat, biarkan saja. Ha, secara kebetulan saja, yang lain-lain itu... Jadi kata Azmin Ali, jadi sabar kerana ia akan diumumkan tidak lama lagi. Mungkin selepas Hari Raya Aidil Adha. Katanya kepada pemberita semasa Majlis Rumah Terbuka Perikatan Nasional Selangor di Shah Alam Padahan. Jangan jalan lepas ni, tiba-tiba yang digembar-gemburkan, konon pemimpin daripada parti kerajaan masuk dalam Perikatan Nasional. Tengok-tengok, pemimpin Perikatan Nasional pula lompat pergi kerajaan. Nah, jangan jadi macam tu, sudahlah, nanti kantoi pula menipu. Sekarang ini banyak perkara-perkara yang terkantoi. Kata inilah, kata itu, las-las tak ada berlaku apa-apa pun. Macam baru-baru ini Anwar Musa kata ada pemimpin UMNO yang akan lompat selepas DAP masuk Dewan Merdeka. Tapi sampai sekarang tak ada pun apa-apa berlaku. Mana bendanya ni, tak jadi-jadi pun. Turut hadir pada pada majlis itu ialah Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin serta pemimpin Perikatan Nasional. Muhammad Azmin Ali turut menambah rakyat terutama di Selangor menyambut banyak perayaan tahun ini dan dia akan dilanjutkan sehingga pilihan raya negeri tidak lama lagi. Katanya hari raya tahun ini panjang. Hari ini sudah pun tamat Syawal, sudah masuk satu Zulkaedah. Tetapi bagi Selangor, raya itu dilanjutkan sehingga pilihan raya negeri, katanya lagi. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, adakah dengan masuknya bekas pemimpin UMNO pada Perikatan Nasional ini yang kononnya masuk ini akan menyebabkan tumbangnya PKR, tumbangnya DAP, tumbangnya amanah di Selangor? Maksudnya tumbang Pakatan Harapan di Selangor. Kita tengoklah nanti. Pada pendapat saya secara pribadi dengan komen daripada kawan-kawan yang neutral, yang
pro pada parti ini, pro pada parti itu. Saya dapati memang agak sukarlah untuk Perikatan Nasional menawan negeri Selangor. Kerana di Selangor, sentimennya adalah sentimen orang-orang yang educated. Educated dan berfikir terbuka, lebih terbuka kepada jenis kepimpinan macam mana, jenis kepimpinan macam mana. Jadi, saya fikir Selangor akan tetap bersama dengan Pakatan Harapan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.